Ini yang kita duk jual majun jamu perapat ni lah. Jadi dia perempuan tu umur 60. Wih, banyak dah lah. Umur 60 dia duk makan jamu perapat ni lah. Okey, jamu perapat ni dia makan. Jadi dia janda. Janda duk ada 18 tahun lah. Oi, lama juga lah. Lama lah. Jadi ada satu anak turunan berkenan kat dia. Umur 60 anak teruna berkenal lagi. Tapi orang kata apa, ikut jenis cekang kau. Jodoh. Okey. Jadi dipendekkan cerita ni. Perempuan tanya betul ke mau kat saya ni? Saya tak ada masalah. Perempuan berumur ni saya tak ada masalah. Saya lebih suka yang perempuan berumur. Nak tak nak 50 60 kata ni. Terima kasih banyaklah kata. Tapi panggil abang tu. Tapi abang jangan takutlah. Kita walaupun janda umur 60 ni, kita makan jamu perapak tu. Yang tu abang lagi suka lah kata. Jaga tu, jaga. Okeylah, dipendekkan cerita. Depa pun menikah. Jodoh. Menikah, kumpang apa semua, kenuri bagai lara apa semua lah. Malam pertama. Malam pertama nak abang bagi. Masuk dalam bilik. Yang anak dara, yang hak janda ni pun lama, 18 tahun dah. Lupa pi dah. 18 tahun lama tu. Yang anak terona ni pula baru. Tak biasa lagi. Malam pertama. Lepas tu. Dah malu ni dah 18 tahun kan. Bang-bang. Bang-bang. Boleh tak kalau kita nak bersama sekejap lagi, kita padam lampu. Dia kata boleh tak sekejap lagi kalau kita nak bersama lah. Boleh tak kita padam lampu. Yang anak teruna lelaki dia pun Ustaz, padam lampu no. Padam lampu. Boleh lah abang, tak kisah. Okey, padam lampu. Tak kata padam lampu. Padam lampu. Okey lah, mula operasi lah kan. Buka baju, buka apa semua orang. Yang kata jamu perapat ni. Lampu padam lah. Yang kata jamu perapat ni. Dia perasah tak boleh. Perasah tak boleh. Dia perasah tak boleh. Pengusah tak boleh. Yang bini dia kata, aduh lo. Dia dah perasah juga. Dalam tidak sakan majun jamu perapak ni. Perasah dalam kelam tu. Perasah. Padahal lampu. Padahal lampu lah. Perasah tak boleh. Perasah tak boleh. Yang bini dia duduk mengadu ya. Lepas tu boleh gagah sikit. Gagah sikit yang masuk. Masuk sikit yang. Habis. Masuk-masuk habis. Pasal lah nak turun lah kan. Habis. Lepas tu Lena. Lena apa semua. Bini dia duduk mengadu sebelah. Dia kata, dasar hebat. Nak turun lah. Nak turun lah. Habis. Bangkit bagi esok. Dia bangkit lembat lah. Bini dia bangkit wai. Buat ayat kopi, buat sarapan apa semua. Duduk tang meja tu dah. Dia tengok-tengok. Awak bini aku jadi aku ni. Jadi kena lah. Hidung dia melompong. Hidung. Ni. Hidung dia besar sebelah. Check out ni kena tak? Bukan. Mana? Dia tersilap. Dia tengok hidung. Anak haram itu tu kok hidung. Dah. Tu yang kat tadi tu. Hang rompong. Dia tengok-tengok ai. Awak hidung bini kau rompong. Rupanya dia silap julur. Dia julur lubang hidung bini dia.
Aduh. Ha, jadi tuan-tuan dan perempuan, jangan dololang. Bukan. Bukan, bukan, bukan. Entahlah. Moral dalam cerita ni, kalau kita nak melakukan hubungan jenis, jangan padam lampu. Itu itu nak itu ada yang bagus. Ha. Jangan. Bila padam lampu, iblis setan semua masuk. Bila kata snow semua lubang hidung. Ha. Lebih sumbat lubang hidung. Patut bayar masuk. Perapat tu. Mujuk-mujuk dah. Kata apa makin bagi dia tak dia tak kata. Jumbo minum ah. Jahanam tu. Tengok lu. Hidung bini dia orang pung sebelah. Jadi ingat noh. Jangan padam lampu. Jangan apa. Buka bek sikit.